Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Ratna Listy. Hari ini adalah jadwal aku kontrol dan konsultasi dengan dokter. Sebelum aku ke klinik Queen, aku harus scan barcode dulu ya, sebentar ya. Ini biar prokesnya aman nih. Nah, sudah. Namaku sudah tercatat, check-in berhasil, berarti sekarang boleh masuk. Assalamualaikum. Selamat siang. Oh, selamat siang, Kak. Silakan. Mau apa? Mau janjian sama dokter, mau konsul dan mau treatment. Boleh, mau treatment apa? Botok. Botok. Silakan duduk ya. Oh iya. Konsultasi dengan dokter. Terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Gimana? Iya, Dok. Aku mau botok. Cuman kiri sama kanan ini kan beda nih, Dok. Ini. Oke, heeh. Lebih banyak yang kiri ya. Heeh. Berarti kalau kayak gitu nanti dosisnya lebih banyak yang kiri gitu. Iya, jadi nanti titik-titiknya atau yang itu kita banyakin di kiri. Terus sama ini, kalau itu ini, kayaknya yang kanan yang lebih kembil. Ini kembil, nanti berarti lagi di sini lebih banyak. Apanya, dosisnya ya? Dosisnya, unitnya. Jadi botok, jadi ini nanti. Ini mas, pipi, kalau pipis yang kanan lebih banyak dosis. Kalau yang kerutan sama mata, yang kiri yang lebih banyak. Kalau yang atas mah, ini ya rata ya? Rata, kiri kanan. Kalau atas sih biasa. Ini belum ada botok, Dok? Kalau itu kan double chin, kalau itu harus. Iya. Tapi minimal menolong nggak ya kalau botok sini? Iya, kan sedikit membantu ya. Iya. Oh iya iya iya. Tertarik kan dia merelaksasi botok, kan merelaksasi otot tuh, jadi tertarik. Gitu ya, Dok. Jadi nanti biasanya kan di anestesi dulu, di alisi dulu, kemudian baru nunggu 5 menit. Kira-kira berapa suntikan ya? Kalau suntikan kita di sini udah 100. Jadi kita memang full face. Iya, satu titik ya. Cuman pembagiannya itu yang iya, nanti kita akan fokus ke mana? Misalnya ini fokus di kiri. Betul. Yang jelas totalnya ada 100 ya. Iya. Oke, baik, Dok. Jadi itu botok ya, seperti itu. Jadi merelaksasi di otot. Tapi memang kalau baru dengar satu titik kayak takut gitu ya. Tapi kan ini udah pengalaman nih ya. Sudah pernah. Enggak ada rasa sakit sedikit pun, semuanya nyaman, kalaupun ada cekit-cekit tuh wajar gitu, seperti digigit semua, tapi enggak yang sakit banget gitu. Sakit banget. Cuman awalnya aja kedengarannya, tapi begitu udah ditreatment dengan pelayanan yang baik dari Mbak-mbak susternya juga lembut ngasih taunya, terus cara melakukan treatmentnya juga dokternya juga sangat komunikatif, sangat keluargaan, jadi kita pun nyaman gitu, jadi kayak nggak treatment aja, tau-tau udah selesai. Gitu. Makasih ya, Dok. Oh, iya, jadi kita lanjut botok nih ya, Kak. Botok. Ya. Oke, mari. Oke, Oke, Queeners, lanjut ke step pertama. Sebelum treatment botok, kita bersihkan dulu ya wajahnya dengan menggunakan cleanser mungil, biar makeup dan lipsticknya dan alisnya terhapuskan dulu. Yuk. Untuk step yang kedua, lanjut kita dengan menggunakan facial wash, jadi biar lebih bersih lagi. Thank you.
step selanjutnya kita lakukan tindakan anestesi terlebih dahulu selama 30 menit supaya nanti saat tindakan botok pasien tidak merasa sakit. Ini berupa krim ya dok? Berupa krim. Treatment botoknya sudah selesai. Sekarang kita jelaskan setelah treatment botok, nanti setelah 4-7 hari dahi akan berasa kenceng banget, nggak bisa digerakkan, dan alis nanti akan lebih naik gitu, jadi lebih muda. Dan area bawah biasanya sekitar 2 mingguan bekerjanya. Kalau upper face sekitar 4-7 hari gitu. Jangan makan seafood dulu karena ini titiknya banyak. Ya, seafood telur 3 hari aja. Dan setelah ini 4 jam jangan tiduran dulu. Kepala harus berada lebih tinggi daripada badan. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Yang gak boleh seafood sama apa lagi? Telur. Yang gatel-gatel, yang alergi jangan dulu. Oke, kita bersihkan ya. Oke. Alhamdulillah aku sudah selesai melakukan treatment botok full face. Ini jadi rasanya masih ada efek dari baalnya, tapi udah terasa kencengnya, baru disuntik udah terasa kencang, apalagi nanti dalam waktu 3 hari sampai 7 hari. Oke, untuk semua Queeners, jangan ragu-ragu kalau mau cantik cepat datang ke sini ke Queen Clinic. Ada di IG-nya, bisa janjian dulu di WA-nya untuk mengetahui detailnya tentang bagaimana prosesnya dan berapa harganya. Pokoknya nggak bakal nyesel, dan kalian memang harus menjaga kecantikan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.